Ohayou gozaimasu. Selamat pagi teman-teman semua. Hisashiburi. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik aja. Hari ini tanggal 26 Maret. Yumebi Apetero. Belajar nge-vlog pertama kali. Hari ini kita bakalan pergi menuju ke salah satu tempat sakura di Saitama, namanya Sate Gon Gendo. Sate Gon Gendo. Pagi-pagi teman-teman berangkat sekitar jam 7 pagi. Perjalanan kira-kira sekitar 2 jam dari rumah saya. Jadi yuk sama-sama kita ikutin teman-teman. Ikimashou. The next station is Satte. まもなく Satte、Satte です。お出口は左側です。Satte、Satte です。2番線の出口です。Okay, teman-teman.Akhirnya nyampe juga, kita udah di Sate Station. Untuk menuju ke Sate Gon Gendo-nya kita ke East Exit. Nah, ini teman-teman kalau lagi full bloom di Sate Gon Gendo-nya seperti ini ada peta petunjuk sama jadwal bus. Jadi persis di depan pintu keluar platform kereta langsung ada petunjuk untuk ke Sate Gon Gendo-nya. Yuk kita lanjut teman-teman perjalanan kita. Oke. Kita udah sampai di Sate Station. Kita udah keluar dari stasiun. Jadi setelah turun dari stasiun di East Exit, teman-teman bakalan ketemu terminal bus dan tempat pemberhentian untuk naik taksi. Kalau naik taksi mungkin sekitar 5 menitan sampai. Ya, naik bus juga sama. Jadi ketika turun teman-teman langsung menuju ke halte bus untuk naik bus Asahi menuju ke Sate Gon Gendo. Nah, di sini udah mulai bermekaran. Persis di depan stasiun ada pos polisi teman-teman. Pos polisi Sate. Ada hal-hal penting yang mesti diperhatiin waktu naik bus, yaitu pertama, kita harus siapin spare waktu untuk cari informasi karena ini daerah benar-benar lokal, jarang ada informasi dalam bahasa Inggris. Supaya jangan sampai telat karena pasti bus bakalan on time sesuai jadwal. Yang kedua, better pakai prepaid e-money supaya praktis tinggal tap. Karena kalau cash, uangnya harus pas dan bus di Jepang nggak bisa keluarin kembalian. Supaya nggak terjadi masalah pembayaran, kendala bahasa, dan bikin orang yang mau turun di belakang juga jadi nunggu lama.
Dan yang terakhir, perhatiin announcement Gongendo baik-baik dan tekan tombol ini sebagai tanda kalau kita mau berhenti di stop selanjutnya. Mas, kiri mas. Oke teman-teman, kita udah sampai di pemberhentian bus Gongendo. Jadi yang depan kiri itu adalah tempat di mana kita berhenti, dan ini agak mundur sedikit dari bus di mana kita waktu sampai. Kalau ini bus untuk pulang teman-teman. Jadi ini bus untuk menuju ke Satte Station yang di depan sebelah kiri. Bus dari Satte Station menuju ke Gongendo. Kalau teman-teman mau lewat depan juga bisa, lewat belakang pun juga bisa. Posisi start kita ada di sini sekarang. Jadi Gongendo ini memiliki dua sisi. Yang pertama sisi Sakura Tunnel dan yang kedua sisi Kanola Flower. So, enjoy the video. Kangen banget bawa tur, kangen banget jalan-jalan. Apa kabar semua? Apa kabar teman-teman tour leader semuanya? Teman-teman guide, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Saya yakin teman-teman udah pada kangen semua nih bawa tur. Mudah-mudahan lewat video ini bisa menghibur teman-teman semua yang kangen dengan Jepang, dengan pemandangan bunga sakuranya yang cantik banget. Tokyo menuju ke Satte Gongendo, naik kereta lanjut ke bus, lalu nyampe di Satte Gongendo. Walaupun jauh tapi puas banget, masih dalam suasana pandemik tapi tetap menjaga protokol kesehatan, semua menggunakan masker, social distance. Kebetulan cuacanya cerah banget, jadi bagus banget. Kita udah sampai di titik tengah, jadi pemandangan sekitar 1 km teman-teman. Pemandangannya seperti ini, bisa dilihat. Thank you.
Oke, informasi buat teman-teman semua. Jadi di Jepang ini pastinya negara empat musim ya. Sekarang bulan Maret tanggal 26. Akhir Maret sampai awal April biasanya tanggal-tanggal di mana bunga sakura itu bermekaran. Tapi setiap tahunnya mungkin sedikit berbeda ya, sesuai dengan perkiraan cuaca tahun itu juga. Kebetulan hari ini tanggal 26 Maret teman-teman, cuacanya cerah banget. Minggu-minggu ini banyak hujan karena musim pergantian cuaca, jadi banyak hujan dan minggu ini hujan. Kebetulan Jumat Sabtu ini 26-27 ini adalah hari yang paling cerah untuk nikmatin sakura di Kebun Gendo ini. Nah teman-teman, kalau di Jepang sendiri musim sakura itu musim semi ya, tepatnya itu merupakan urutan pertama dalam musim di Jepang. Nah, jadi musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Kalau di Jepang sendiri musim semi ini memiliki cukup banyak arti, cukup banyak makna bagi orang Jepang ya. Karena bersamaan dengan mekarnya bunga sakura, itu juga berarti dengan kata lain sekolah dimulai, kuliah dimulai, bekerja dimulai, segala sesuatu yang baru dimulai di bulan April. Oke, kita udah selesai di bagian Kanola Flower, sekarang masuk ke bagian Sakura Tunnel. Jadi di Jepang setiap tahun dan di setiap musim memiliki keindahan pemandangan yang unik dan berbeda. Tapi selain pemandangan, orang Jepang juga suka menikmati agenda kegiatan tahunan yang sering dilakukan. Misalnya di musim panas, pergi ke pantai, barbeque, pergi ke festival kembang api, ataupun festival-festival budaya lainnya. Di musim gugur, pergi melihat momiji, autumn leaf, menikmati keindahan warna daun-daun yang berguguran dengan cara piknik bersama. Musim dingin, pergi main salju, ski atau snowboard, ke pemandian air panas onsen, berkumpul bersama menikmati hidangan yang bersifat hotpot seperti sukiyaki atau shabu-shabu. Dan sekarang ketika musim semi, ada kegiatan yang dinamakan hanami, yaitu menikmati bunga sakura dengan cara piknik, kumpul dengan teman-teman, keluarga, rekan kerja, saling bertukar bekal makanan yang dibawa masing-masing, cerita-cerita dari pagi hingga sore sambil menikmati keindahan bunga sakura. Nah, biasanya kalau bukan dalam masa pandemik, bisa dilihat di sepanjang sisi kiri itu sebenarnya juga bakalan ada stand-stand street food, jajanan lokal khas Jepang yang cuma kita bisa nikmatin ketika Sakura Festival di musim semi. Gimana teman-teman perjalanan kali ini? Walaupun masih 80% blooming, tetap cantik dan bisa dinikmatin ya. Oke deh, sampai sini dulu video kali ini. Thank you untuk yang udah nonton sampai akhir. Karena masih dalam proses belajar, mohon maaf ya kalau banyak kekurangan dalam video ini. Feel free untuk kasih masukan dan sarannya, silakan langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan share video ini ya. Karena dukungan teman-teman semua sangat berharga untuk kemajuan channel ini. Dan sebagai penyemangat saya untuk membuat video-video yang lebih baik selanjutnya. Thank you and see ya. Arigatou gozaimasu.